Banjir yang merendam dua desa di Kabupaten Aceh Singkil meluas dan merendam badan jalan penghubung antar Kecamatan Gunung Meriah menuju Singkohor dan Kota Baharu. Banjir yang terjadi di Desa Rimo dan Desa Cingkam semakin meluas dan telah merendam sebagian badan jalan penghubung antar Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Singkohor dan Kota Baharu. Ketinggian banjir di badan jalan di lokasi itu berkisar antara 10 cm hingga 50 cm. Yang menyebabkan pengendara roda 2 harus ekstra hati-hati dalam melintas. Sejumlah pengendara roda 2 yang memaksakan diri melewati banjir terpaksa menolak kendaraan mereka karena mengalami mogok. Salah seorang pengendara, Joni Syahputra, mengatakan pagi ini dirinya memberanikan diri melintas setelah malam tadi harus menginap di Desa Rimo lantaran tidak bisa melintasi jalan. Ya gitulah, kita pasang-pasangkan dulu, gimana lah ini keadaan semalam pun naik pula airnya pula ini bang kan. Tadi malam tidak bisa lewat, naik kereta, tapi kalau mobil ya bisa. Selain merendam jalan, banjir itu juga merendam puluhan rumah dan fasilitas umum serta kebun sawit milik warga. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan.